Halo Rebels, kembali lagi dengan Match Insight dengan saya Vivi. Kali ini saya akan menganalisis game Rebellion vs Alterego, kenapa kita bisa kalah. Di sini walaupun kita mendapatkan kill dari Godland-nya, tapi kita agak sedikit overvalue di sini. Kita udah tahu nih, di sini Alterego kemungkinan besar nggak bakal kontes starter karena mereka udah behind-nya lumayan. Lumayan signifikan. Kita harus ngebaca di sini. Gimana menanggulangi caranya biar mereka nggak trading di arah lain gitu. Kan ini sebelumnya kan tadi abis kita udah abis ada skirmish fight kecil ya. Tower kita hancur di bagian God Lane dan kita dapat cloud. Di sini kalau kita bisa antisipasi kecil ya untuk game kita biar lebih gak ada celah. Di sini kita harus tahu. Turtle sudah spawn dan itu daerah XP. Godland kita ini nggak boleh terlalu overvalue. Di sini kan overvalue kan kita habis dapat kill Godland-nya. Kita maksa lagi ngekill di tower bawah. Udah kelihatan jelas di sini jungle-nya kan di bawah. Otomatis mereka kasih cuma-cuma dong Turtle ke kita. Nah, di bagian arah Godland ini kita nggak boleh namanya fake-fake kepancing fake-fake gitu sih. Di sini kan bisa dilihat Udil dari karena ngelihat Atlas kita ada mancing fight dan Godland kita juga di sini. Jadi objektif kita tuh jadi kepisah ibaratnya. Di sini disebut overvalue. Kita pengen ngambil turtle juga tapi di bawah juga nggak ngurangi pressnya gitu, ngepress gameplaynya gitu. Nah di sini kan kita terpanis nih. Di sini beruntung sih yang mati itu bukan Godland kita, tapi tetap aja ini satu kerugian kecil bagi kita gitu. Kita ngasih trading apa yang mereka mau. Nah, di situ kan udah kelihatan ya satu mistake dari skill management kita yang konsekuensinya tuh kita kalah team fight di Lord dan kita walaupun tukeran kill kita nggak dapat objektif apa apa gitu. Cuman di tower atas tuh gara-gara minion. Bagi perhitungan itu sangat rugi. Kenapa saya bisa bilang team fight kita tuh lumayan kacau di sini? Kita terlalu banyak kayak ke-distract dengan hero-hero musuh gitu. Padahal di sini bisa kita lihat dengan komposisi hero tim kita yang begini, kita tuh lebih baik dalam team fight yang solid, yang ngumpul, bukan posisi kita terpisah-pisah. Di sini bisa kita simpulkan kalau kita sebagai player yang nge-team gitu, di sini kita sebenarnya bisa melakukan end game gitu. Tapi in case mereka kan punya hero high ground clear ya, yaitu Cloud. Di sini dengan hero kita yang 4 lawan 3 dan minion kita pun bisa masuk ke arah base mereka gitu. Dan kita juga ingat kita punya Batrick. Batrick itu cukup 3 sampai 4 hit buat base mereka. Caranya kita buat menangin team fight di sini adalah Atlas-nya menunggu momen saat cloud kelihatan cukup ngebanting cloud di sini dan Batrick fokus end tapi di sini skenario itu nggak terjadi dan kita gagal nge-end gamenya di sini. Ini juga termasuk kesalahan lumayan berat ya bagi kita karena skenario yang saya sebutin itu nggak terjadi dan ya hasilnya hasilnya pada saat match kemarin ya ini eksekusi kita salah gitu. Bisa dilihat di sini Atlas kan ke-trigger buat ngulti Esme dan Julian. Sementara Alter Ego make itu yang mereka mau. Makanya di sini kita lumayan fatal sih. Kita gagal end game dan membuat posisi mereka tuh bisa ngebalikin gamenya jadi lebih lama gitu. Ini juga salah satu faktor gede kenapa kita tidak berhasil menyelesaikan game kemarin ya. Pada saat mau naik high ground, menyelesaikan game. Dan kita lanjut ke game 3 ya. Sekarang kita udah pada game 3 ya. Kenapa kita kalah lawan Alter Ego? Dan kenapa game kita cepat selesainya gitu? Di sini kan prioritas pertama kita itu adalah mendefend Lord dari Alter Ego. Prioritas kita harusnya menghindari team fight. Sebelum Lord-nya tuh bisa kita clear dulu. Nih, pada saat momen ini Chow-nya kan sengaja melakukan hal ini untuk baiting. Mereka tahu Lord mereka tuh sudah mau maju di arah bawah. Nah, mereka mancing kita fight
Nah, kita malah ke bait gitu. Kita pakai ulti. Kita memakai ulti Rafaela di sini untuk bisa bilang kita hampir all in sih ke arah Chow. Di sini kita melakukan suatu decision yang salah, yaitu ke distract arah Chow. Chow dari Alter Ego itu sengaja membuat skirmish perang kecil untuk mengurangi jumlah hero kita yang survive gitu sebelum lootnya spawn. Di sini mereka seharusnya di Alter Ego akan susah mendapatkan high ground karena hero kita ini bisa dibilang defense high groundnya kuat banget gitu. Kita punya Beatrix, kita punya Cecilion, kita punya Rafaela. Cara team fight kita yang benar untuk memanfaatkan untuk membalikkan keadaan itu adalah saat kita mendefend. Bukan kita team fight yang dilakukan untuk tukar-tukaran kill. Di sini kan kelihatan kita pengen nge-kill Chow. Dan kita lumayan kebuang banyak resource. Kita buang ulti Rafaela, kita buang ulti Cecilion, dan Pakuito kita sedang defend di atas. Jadi prioritas kita tuh benar-benar lumayan kacau di sini. Kita harusnya ngedefend tower dulu, ngedefend ngecicilin lord dulu sebelum naik high ground. Tapi kita melakukan team fight gitu. Justru ini situasi yang Alter Ego inginkan. Mereka memancing kita perang, tapi perangnya tuh bukan sama lord. Harusnya kalau kita lebih sabar, kita lebih apa ya, nggak gampang ke distract, kita bakal fight-nya di arah turret gitu. Kalau kita lebih disiplin dan lebih apa ya, decision kita lebih bijak, harusnya game ini kita nggak selesai secepat itu gitu. Lebih disayangin karena itu aja sih. Kenapa kita bisa kalah di Alter Ego game 3 dan game kita tuh selesainya hanya 14 menit. Sekian Match Insight, terus nantikan konten-konten selanjutnya dari Rebellions ya. See you.